Yang pertama masuk ada Putra Pelangi Batas. Ini batangannya C111. Ini berangkatnya di jam 8 malam. Untuk yang no stop ini belum masuk, mungkin sekitar jam 6 sore nanti baru masuknya. Ini yang batasnya berangkat di jam 8 malam. Ini driver duanya Bang Adi Black. Oke, kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Bus Channel. Nah teman-teman, pada sore hari ini Sabtu tanggal 3 Februari 2024, dan di sana ini ada Putra Pelangi Jetliner. Ini kita kurang tahu keberangkatan di jam berapa, dan di depannya ada Sempatistar jam malam ya. Nah ini Bang Adi Black. Dulunya Bang Adi Black juga pernah di Sempatistar dan CKJ. Ini lumayan jos di supirnya, Bang Adi Black. Oke, ini masuk lagi Armada Indah. Ini unit Armada Indah ini pernah kita sewa di anniversary Aceh Usmania ya, pada tahun lalu. Ini julukannya Venom, batangannya Bang Lia. Ini banyak bus yang belum hadir ke terminal PMTO Harapan Indah. Nah baru aja kita omongin, ini langsung nongol Harapan Indahnya teman-teman. Harapan Indah sleeper ya. Ini batangannya Tengku Ahmad. Langsung parkir di depan loket. Ini keberangkatan di jam 8 malam. Iya, ini masuk lagi Putra Pelangi Jetliner. Nah, coba kalian perhatikan suaranya, teman-teman. Garang banget suaranya. Ini keberangkatan di jam 6 sore ya. Putra Pelangi Jetliner ini mantan batangannya Dom Toretto. Ini tronton pertama yang pernah dibawa oleh Dom Toretto. Wah, ada penumpang bule nih. Sepertinya baru pulang dari Sabang ya. Akan kembali lagi ke negaranya. Nggak tahu nih bolehnya naik bus yang mana ya. Bisa jadi yang Harapan Indah sleeper atau mungkin Armada Indah. Oke,
Oke, ini Putra Pelangi keberangkatan di jam 6 sore akan segera berangkat. Ya, kita pindah posisi hunting dulu, teman-teman. Ini ada JRG No Stop. Iya. Ini di balik kemudi ada Bang Sahrul. Yep. JRG No Stop. Yang julukannya Tuan Muda. Nah, ini kerennya JRG kalau masuk terminal itu pasti konvoy ya. Oke, ini masuk JRG Suite Class. Up. Up. Ini JRG Suite Class 102. Ini berangkat di jam 8 malam. Berangkat setelah no stop sepertinya. Dan ini yang belum masuk cuman PM Toh dan Kak Grup. Kita nggak tahu juga mungkin habis maghrib ataupun nggak ada unitnya untuk hari ini.